tahu nih. Dicoba lo. Coba lo. Coba. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh dibuang, gak boleh dibuang. Ayo, telan. Ayo, telan. Harusnya dia marah. Harus senyum dong. Oh pingsan. Oh pingsan. Mbak Be, kasih dapat buatan Be. Enggak. Pingsan Be. Kasih lagi, biasanya kalau kasih lagi. Asin banget. Gua tuh bilang, itu apa sih? Petai gua masih doyan jujur, tapi asinnya ini gua enggak nahan. Sumpah asin banget. Iya. Selalu gila. Tapi kayak ada petai-petainya juga ya? Emang ada petai mah ada, War. Emang ada petai ini. Nah, itu yang gua maksud. Ye! Tuh. Demen petai. Kalau petai duluan gua tapi asinnya ini gua enggak nahan. Demen petai, Bule? Enggak. Oh, jadi Bule itu enggak demen petai. Asin. Enggak, darah tinggi habis ini. Makan lagi. Enggak, makasih. Aduh. Berarti ini enggak ada yang berhasil nih nebak tadi di foto yang pertama. Enggak berhasil. Yang kedua juga gagal. Ini juga gagal. Ayahlah semuanya lah. Karena gagal, kita akan memberikan hadiah ya. Dua hadiah dua. Sini. Karena kita baik banget, ini dia hadiahnya. Tutup lagi matanya. Apa? Ini apa ini? Ini hadiahnya lagi. Mas hadiah, masa hadiah begini? Ini hadiah. Karena hadiahnya ini hadiah, Be. Tutup mata, sayang. Ini hadiahnya apa lagi sih? Di hadiah ini kita akan memberikan yang enak-enak pastinya. Ini spesial cuma ada di Akronis jalan-jalan doang. Oh, iya. Itu dulu ya. Kira-kira apakah hadiahnya? 3. Wow, ini highlight it. Aku suka ini. Ini wow, dari tadi gue tonjok lama-lama bener nih ya. Coba aku tes dulu ya. Ah, tadi juga gitu katanya enak-enak. Sayang. Gue cekin kalau mau kayak juga lu. Enak kan? Ya, apaan lagi nih? Eh, Babe. Apaan? Ini enak, aku coba ya. Oke, saya ikut. Kalau enak mana cuma satu, ambil yang banyak dong. Kalau kacang mede. Siapa yang ngerjain gue nih? Lah, Babe kenapa tuh manis? Kok sampai marah-marah begitu? Kacang mede. Lu ya, War ya? Apaan? Apaan orang gak ada yang ngerjain? Siapa nih ngerjain? Mulai aja doyan-doyan aja, Be. Nih, segendut mana gendut? Gendut. Maksa yang ngerjain. Apaan? Gendut-gendut. Gue segendut mana gendut? Yang tadi berenang, yang tadi berenang. Mana tadi? Kacang mede. Ah, gendut. Ah. Bang, ini bang. Reset dia nih. Mana orangnya? Mana lu? Reset lu ya. Hah? Malah kacang gak gue jejelin mulut sini. Ini kacangnya. Wah. Enak tau, Be, ini, Be. Iya, lu enak. Gue makan emang gede-gede. Babe, buka barangnya. Nah, doyan gak? Enggak, gua. Kakak tiok itu hadiah buat Babe, Be. Enggak. Ya Oksa sih, Bang sih. Enggak. Gue. Gua pulang, gua mau apaan? Oksa diparahin. Enggak. Ayo, Be. Cetik lagi, Be. Enggak. Gua mau. Maaf. Oksa diparahin. Nah, emang dia beneran gak? Gol. Ayo lu, ngambek. Babe gak ada ngambek lu. Pulang. Ini bola lagi. Lu lempar. Enggak, gua pulang. Enggak. Oksa, siapa namanya? Gue pokoknya gak mau lagi, gue mah bener, gue jujur, gue pulang. Loh, kasih lagian. Gue diwongin, tadi gak apa-apa dah, gue sih. Emang kamu gak suka itu, kacang mete? Ayah gak suka kacang mede. Ini sih orangnya, Be. Kenapa? Ini. Aku gak tahu, Be. Kita kan cuma disuruh iniin doang. Iya, tadi itu bilang. Katanya ini hadiah, gitu. Anwar yang nyuruh. Lu nih, biang ini. Enggak, dia. Kan gue cuma nyebutin doang. Kan gue bilang, gue gak suka. Gue gak suka ngapain pake disediain. Iya sih.
harus riset dulu bintang tamu tuh enggak suka apa gitu udah bilang begitu, Be. Ya, makanya bilang dong. Anwar enggak apa-apa katanya, Be. Oh, dia lu ngomong. Lu reset lu. Enggak, Be. Pulang. Apa ya. Pulang? Be, jangan pulang, Be. Makan dia satu lagi. Nanti bayarnya cuma sepotong doang. Enggak ada urusan mau pembayaran sama gua nanti di transfer. Be, maafin kita ya, Be. Jangan marah-marah lagi ya. Eh, Pul, pegang deh. Aku udah pegang. Coba dulu. Pegang. Be, aktingnya bagus deh. Tapi gini, emang bener gak demen kacang mete? Gue dari kecil kan gitu ya. Be, lu kacang orang kaya tau. Ya pokoknya, gimana pokoknya gue trauma aja. Kalau ingin begini. Lu kayak apa? Dulu gue masih kecil kan, gara-gara takut-takutin sama gua. Itu ulat bulu. Iya, makanya sih seperti gini. Iya, makanya gue gak mau. Enggak, ini kita main begini itu salah satu bentuk pengobatan traumatik. Traumatik. Itu kepuyengan. Fobia. Fobia macam fobia. Jadi ini kita bukan buat takut-takutin. Cuman buat terapi biar enggak fobia. Enggak takut lagi. Abis ini kita masih bakal bermain lagi kira-kira mainan apa? Babe sama Pule, kita akan lihat kalau pakain lagi mudah-mudahan berhasil ya. Tapi ini gak berhasil. Brownies, jalan-jalan, mie versus dead, miss banget. Wow. Kita akan menghancurkan hubungan baik antara bapak dan anak. Perang air. Nah, game terakhir kita bagi dua tim nih manis. Aku sama Pule, Kapam-pam sama Babe Mastur. Kira-kira siapa ya yang bakal memenangkan challenge kali ini? Helm, di mana helmnya sudah ada titik-titik di mana kita harus menghancurkan titik-titik ini ya. Betul banget. Ini terbuat dari kertas. Di mana nanti targetnya adalah untuk menghancurkan kertas-kertas yang ada di helm kita dengan menggunakan pistol air yang dibawa sama bapak dan anak ini. Kalau ada yang hancur berarti kalah. Kalah. Dan tadi main ya. Gimana? Udah kalah dong. Hah? Udah kalah dong. Siap. Si Anwar itu. Enggak, udah main muka nih. Enggak. Enggak hancur kali. Tapi nanti Babe duduk di depan, aku yang dorongin dari timnya belakang. Dulu siapa? Nah, timnya aku sama Babe, Anwar sama Pule. Iya, bagus lah. Oke, siap. Langsung aja yuk. Oke, yuk. Kita buktikan siapa yang akan menang di sini. Ayo, Be. Ayo. Ayo, Pule. Pertarungan akan kita mulai ya. Oke. Ini ada Brownies. Apa? Babe udah di posisi. Oke. Kamu udah posisi? Ada strategi ya. Harus nembak ya. Kita tembak wajahnya Babe. Oh, di belakang nembak ini? Iya. Oke, siap. Tetap di Brownies, jalan-jalan. Mi versus Dead. He's back. Ayo, Mi. Ayo, Be. Semangat. Kita gak boleh kalah sama tim Bule dan Anwar. Udah, Babe sama Kak Papa ngalah aja sama kita yang muda-muda. Pasti kita yang menang. Lihat tuh manis, Anwar belum apa-apa udah kecebur duluan. Ayo Pule, tembakin terus kertas di atas kepala Babe sama Kak Papa. Jangan mau kalah ya. She's shaking on the floor. Sama Babe Mastur akhirnya menang manis. Makanya War, jangan sombong duluan.